Salah satu menteri yang mencolok dalam kabinet kerja saat ini yakni Susi Pujiastuti. Wanita kelahiran 15 Januari 1965 ini didaulat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kabinet kerja Jokowi dan Yusuf Kala yang ditetapkan sejak 26 Oktober lalu. Namun siapa sangka, menteri yang juga merupakan pengusaha, pemilik, dan presiden direktur dari dua perusahaan besar di bidang perikanan dan penerbangan ini hanyalah lulusan sekolah menengah pertama atau SMP. Sempat melanjutkan ke sekolah menengah atas negeri SMAN di Yogyakarta, namun di kelas 2 Susi terpaksa berhenti sekolah karena dikeluarkan dari sekolah lantaran keaktifannya dalam gerakan golput. Setelah tidak lagi bersekolah, dengan modal Rp750.000 hasil menjual perhiasan, Susi mengawali profesinya sebagai pengumpul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Usahanya semakin berkembang, bahkan merambah ke bidang penerbangan. Hingga awal tahun 2012, telah memiliki 46 pesawat dengan berbagai tipe. Susi berasal dari keluarga seorang saudagar sapi dan kerbau yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Meski terbilang berasal dari keluarga berada, namun ia tetap saja bersahaja. Anak dari Haji Suhu dan Hajah Suhu Lasmina ini yakin bisa mengembangkan usahanya tanpa selalu bergantung pada keluarganya. Kini Susi telah menjadi orang yang disorot, terutama setelah diri menjabat sebagai penampilannya yang nyentrik dan gaya bicaranya yang kerap mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kini menjadi ciri khas seorang menteri, Susi Pujiastuti. Mostly happy so far. I hope it is. I mean, bapak-bapak should know. Pemirsa, Menteri Kelautan dan